Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang-korang semua. So hari ini masih lagi dalam bahagian buka-membuka kereta kita ni. Tapi hari ini saya nak buat lain dari yang lain sikit. Jadi saya hari ini nak pergi ke Morib. Saya nak pergi pantai Morib. Wow. Sambil kita santai-santai kat sana, kita layan angin tepi pantai. Kita berkelah-berkelah, tapi sambil tu kita buka kereta. Jadi hari ni saya akan buka kereta di tepi pantai. Okay, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang-korang semua, saga-sagarian sekalian. Hari ini video lain dari yang lain sikit. Hari ini kita dekat pantai. Tapi video dekat pantai ni saya nak buat yang special. Saya nak buka, nak tunjuk dekat korang buka kereta di tepi pantai. Okey, jom. Ya, hari ini sambil kita bersantai di pantai, kita bersantai kat sana. Okay, video yang saya nak buat kali ini merupakan salah satu request daripada subscriber yang request video ni. Dia request supaya saya tunjuk ataupun ajar kepada korang macam mana kita nak buka head unit pada kereta Saga ni. Head unit ni macam yang korang tahu floating screen lah. Jadi saya akan tanggalkan skrin tu. Macam mana kita nak buka floating screen pada kereta ni. Okay, jom kita masuk dalam. Kita buka head unit Saga 2019. Okay, sebelum kita nak buka head unit tu, okay, kita keluarkan dulu. Saya selalu bawa toolbox ni. Toolbox ni memang saya sentiasa bawa ke mana-mana. Hey, boleh, that's pretty good. Buat apa yang patut, nak repair-repair ke apa ke, jadi saya standby dalam ni. Okay, hari ini saya nak gunakan flat screwdriver. Flat screwdriver dahulu. Okay, jom kita pergi depan ni, kita buka. Okay, cara dia nak kita nak buka head unit ni, mula sekali kita kena buang ni. Bukan buang ya, kita buka. Kalau buang tu kita ambil buang. Okay, kita kena buka ni. Yang ada tulisan proton, event tengah-tengah ni, kita kena buka dulu. Okay, cara kita nak buat ni, kita kena congkir daripada tepi ni. Gunakan flat screwdriver, letak kat tepi ni, tolak. Hati-hati je sebab kita boleh bagi yang kesan calar pada frame ni. Lepas kita congkil ke tepi, congkil keluar. Kat sini dia ada klip-klip plastik je. Okay. Okay, sampai dia dah terkeluar macam ni. Pak, ini air vent yang kita dah buka ni. Kalau kita tengok daripada dekat, kat dalam ni ada dua skru. Satu, dua. Jadi boleh gunakan screwdriver Phillips kat sini ya. Gunakan screwdriver kita buka ni. Okey, lepas kita dah buka ni, kita nampak dua skru. Kita buka cover bahagian atas head unit ni. Okey, cover belakang head unit ni, okey. Dengan menggunakan flat screwdriver juga kita cungkil bahagian ni. Nampak ya? Letakkan screwdriver kat sini. Kita congkil ke atas. Okey. Bila kita dah congkil ke atas, kita tarik ni keluar. Dan bila kita dah tarik ni keluar, kat atas ni pun ada dua skru juga. Screwdriver mata bunga. Okey, jadinya kat sini ada empat skru. Satu, dua. Bawah ni ada tiga, empat. Okey. So sekarang kita buka skru ni dulu. Okay, menggunakan screwdriver mata bunga ni, kita buka skru yang ada pada sini. Okay. Buka satu skru, dua skru, atas ni ada tiga,
3 skru. Empat skru. Okay. Lepas kita dah buka skru-skru tu semua, skru ni dia berbeza sikit. Okay, yang bahagian atas dia ada thread biasa kat sini, thread biasa untuk skru. Yang bahagian bawah dia thread yang tajam macam ni. Okay, lepas kita dah buka, kita tinggal tarik je keluar. Okay, nampak ya? Tinggal tarik. Okay. Okay, kat sini ada pin tepi ni. Ini ya. Kita boleh tekan ni, sambil kita tekan tepi ni, kita tolak. Tolak pakai screwdriver ke apa ke yang guna-guna. Okay, sambil kita tolak. Okay. Okay, ini salah satu contoh ya kita nak keluarkan. Ha, buka je kabel satu. Belakang ni pun ada lagi, tepi ni ada lagi, belakang ni ada lagi. Okay. Lepas kita dah remove ataupun dah cabut semua soket-soket ni, kita boleh tarik lah head unit ni. Tarik je keluar. Itu sahaja caranya. Okay, cara nak pasang balik, kita tinggal macam biasa lah, kita pasang balik, pastikan slot dia masuk betul. Tolak tak. Ha, okay, sampai dia ada bunyi macam tu. Kita angkat ni pelan-pelan. Kita tolak head unit ni. Senang. Tengok slot dia. Slot dia pastikan betul. Tolak je, okey. Sambil kita dah tolak tu, kita ambil lah kita punya skru. Ingat dia, ini skru bahagian atas. Masukkan dulu sini. Okay, sini bersama. Letakkan sikit dulu. Letakkan sikit. Pastikan kedudukan dia betul ya. Korang letak ni, so slot dia masuk ok. Skru jangan ketatkan dulu, kita skrukan dulu keempat-empat ni. Okay, sekarang kita skrukan bahagian bawah pula. Skru bahagian bawah. Okay, sambil-sambil kita tolak ni, kita tolak bagi dia fit masuk. Kita skru ketatkan. Okay, yang bawah sama, kita skru ketatkan. Okay, lepas kita dah ketatkan, kita ketatkan bahagian atas pula. Okay, bahagian atas kita ketatkan. Okay. Lepas tu mana perginya tadi? Oh, ni. Okay, lepas tu kita ambil cover bahagian atas ni. Cara nak masukkan dia, kita tolak. Tolak dari atas ke dalam. Untuk kita congkel sikit dekat dia punya klip ni. Ada klip-klip kat sini. Nampak ya klip ni. Eh, ni klip ni. 1 2 3. Lepas klip tu dah masuk betul, kita tekan. Okey. Dah, sekarang tinggal masukkan ni saja. Cara nak masukkan ni, kita tengoklah klip kat atas ni ada slot untuk klip ni. Ada 1 2, dan bahagian ni pun ada untuk slot bawah juga. Pastikan kita masukkan keadaan tu lurus. Masuk tu cantik, cun-cun. Slot dia masuk betul.